ketika kita menderita, aku ditinggalkan Tuhan. Tuhan gak peduli. Tuhan gak bisa menolong. Apakah Tuhan benar ada? Think about it. Bila pemikiran kita seperti ini, gak heran sih banyak orang Kristen, pengikut Kristus meninggalkan Tuhan di saat tragedi melanda mereka. Karena ternyata kepercayaan mereka tidak membuat keadaannya menjadi lebih baik. Hari ini saya ingin ajak untuk kita mempunyai dasar. Supaya Anda dan saya bisa bounce back. Ayat 14, Petrus mengingatkan kita. Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar.